Sejemput yang berhormat Tuan Ahmad Marzuk bin Syari. Cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, soalan saya nombor 2. Sila, Mak Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua yang berhormat baca. Bagi projek hidroelektrik negeri, pihak utiliti iaitu Tenaga Nasional Berhad TNB telah melaksanakan kajian kemungkinan ataupun feasibility study dengan izin bagi projek tersebut. Pada masa ini, pihak TNB sedang menjalankan kerja-kerja reka bentuk dan kesejahteraan serta kajian Environmental Impact Assessment EIA dengan izin. Kajian EIA projek tersebut dijangka akan selesai pada tahun 2018 berdasarkan kajian yang dibuat kawasan yang bakal ditenggelami bagi membangun projek hidroelektrik Nenggiri adalah lebih kurang 5,834 hektar. Bagi projek hidroelektrik lebih pula, pihak TNB telah melaksanakan kajian kemungkinan bagi projek tersebut dan kawasan yang bakal ditenggelami dianggarkan lebih kurang 5,400 hektar. Selain itu, kerjaan juga masih mengkaji cadangan untuk membangunkan empangan lebih yang akan mempunyai dua fungsi ataupun multifungsi, yaitu sebagai projek tebatan banjir dan juga bekalan air ada untuk pertanian dan juga untuk penjenaan tenaga listrik. Ya, Muhammad Bacu. Terima kasih Datuk Seri Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Kita tahu Kerajaan Negeri Kelantan sangat konsisten dalam hal pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ini, terutama yang melibatkan hutan raya kepada orang-orang asli. Jadi soalan tambahan saya, sejauh mana dalam aspek mengkaji tadi, pihak kementerian mengambil kira pandangan daripada NGO-NGO alam sekitar dan juga mengambil kira pandangan-pandangan penduduk asal dan orang setempat yang tinggal di kawasan yang terlibat dengan pembinaan empangan tadi. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Baco. Pihak kerajaan memang prihatin kepada perkara-perkara yang dibangkitkan dan bagi misalnya projek hidroelektrik negeri, okay, pihak TNB telah menjalankan kajian penerimaan penduduk tempatan public acceptance survey dan social impact assessment dan pihak kita dimaklumkan ada 1,000 orang asli tempatan yang terlibat yang kemungkinan dipindahkan. Jika projek ini diteruskan, maka di dalam perkara ini perbincangan berterusan termasuklah mengambil perhatian pandangan-pandangan pihak awam dan NGO serta kos projek keseluruhan masih dalam tahap penghalusan. Misalnya bagi negeri kita berpendapat antaranya bahwa kos itu begitu tinggi sekadar untuk 300 megawatt ya, yang bakal di come on stream pada tahun 2024 dan bagi hidro lebih 274 megawatt yang bakal come on stream COD pada 2028. Jadi oleh yang Pak Ahmad Baco, pihak kita sedar mengenai concern yang diekspres, tapi ini masih awal lagi dan setelah setiap scope dan setiap impact kita akan telitikan supaya projek ini dapat penerimaan awam dan dengan kos yang munasabah. Yang Muhammad Greg, terpandang Greg dahulu yang mana. Terima kasih Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Pengalaman saya melihat empangan di Temenggor, Besiar dan juga di Kendering di mana kawasan tersebut ada orang asli, yang mana kita melihat TNB mendapat keuntungan yang cukup banyak, tetapi CSR untuk menjaga orang asli
tidak diberi perhatian oleh pihak TMB. Sekiranya kawasan pangan ini dibuat, saya percaya ini boleh membantu mencegah banjir. Tetapi dalam masa yang sama, tolong jangan terjadi macam di tempat saya, supaya orang asli Temia dipahamkan di sini, batik, serupa tempat saya juga, ini satu masyarakat asli yang paling bawah, supaya mereka diberi pertimbangan untuk pembinaan penempatan semula, bantuan-bantuan yang boleh dipikirkan oleh pihak TMB bagi memastikan mereka tidak rasa ini satu pembangunan yang besar tetapi mereka tidak dapat nikmat elektrik dan pelbagai lagi. Minta perhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Greg, mengenai dengan teguran pengalaman di Ampangan Temenggu. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak kami sentiasa memantau juga mengenai dengan penempatan-penempatan yang telah pun selesai sebelum ini. Dan memang untuk penempatan baru ataupun pembinaan baru kita mau belajar daripada pengalaman yang sebelumnya. Tapi setakat ini seperti di Ulu Jelai misalnya, dari segi penempatan saya sendiri telah turun padang melihat perumahan yang dibekal, economic activity yang disediakan, fasiliti-fasiliti sukan yang dibuat, dan juga program-program pendidikan. Okay. Jadi jika di kawasan Yang Berhormat khususnya Temenggu ini masih ada perkara yang perlu dibangkitkan, saya dimaklumkan TNB sentiasa memberi bantuan CSR, makanan, gas dan lain-lain. Dan sememangnya responsibility itu bukan sekadar apabila dia projek itu dah mulai menjenah tenaga, tetapi untuk berterusan. Tapi nanti kita bangkitkan perkara ini jika ini masih ada ruang untuk pembaikan dan improvement. Terima kasih.